Kalau aku sih lebih yang nggak kebaca dan nggak kelihat gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada kelihat, aku sudah bilang ya udahlah, ini kan hak orang gitu. Yang penting nggak merusak rumah tangga kita, itu aja kalau aku sih. Injekin di rumput, 3 bulan udah bawa ke rumput gitu sih. Karena kita juga sering baca-baca, sharing-sharing gitu, kata teman-teman mami-mami di luar sana, katanya kalau anak sering dibawa ke alam gitu imunnya lebih kuat. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang alhamdulillah banget, Masya Allah, jarang-jarang banget head drop sih. Nah, Kak Icis, terkait hal itu sendiri kan akhirnya juga nama aja netizen ya, kita nggak bisa nahan omongan komentar mereka. Nah, Kak Icis sama Marian sendiri buat nanggepin hal-hal kayak gitu tuh gimana sih? Kalau aku sih lebih yang nggak kebaca dan nggak kelihat gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada kelihat, aku sudah bilang ya udahlah, ini kan hak orang gitu. Yang penting nggak merusak rumah tangga kita, itu aja kalau aku sih. Terkadang kan mungkin ada gara-gara netizen, nanti kita ribut gitu. Mungkin ada, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita sih orangnya yang ya udah aja lah. Karena kita juga konsep ini gini gitu loh. Tinggal nama. Jadi nggak mempermasalahkan orang mau apa aja. Oke. Okay. Alhamdulillah kita baik-baik aja. Oke. Okay. Nah, Kayce sendiri gimana tuh Kayce yang soal yang itu tadi? Sama sih, yang penting kan kita yang tahu isinya, kita yang tahu rumah tangga kita. Jadi ya selain nggak mengganggu internal kita ya nggak apa-apa. Karena kan orang juga bebas berpendapat. Jadi ya udahlah, resiko public figure mau gimana. Jangan sayangku, ntar suaranya sumber. Kapoeira. Aku sebenarnya pengen banget jadi balerina, bapaknya enggak ngasih. Kenapa tuh maunya jadi balerina? Karena cantik. Dia ini kan agak tomboy. Dia kan agak cowok-cowokan gitu kan. Jadi aku pengen banget masukin dia ke balet. Bapaknya enggak ngasih. Tunggu berapa tahun? Usia berapa? Di bawah 7 tahun katanya masih boleh. Kalau kan kalau balet boleh. Kayak pada 7 tahun ya. Karena bajunya seksi kata bapaknya.